Kata pengunggaran nalika mencen minangka wali kota Bandung, Oded M. Daniel, musirkan panitianana ke ngungkulan pasualan runtah. Kukituna di lelewak Cikapundung River Spot, eta wali kota anu dilandih Mang Oded, ngerarancang gerakan ngokolakan runtah, kalawan jargon Kang Pisman, anu mangrupa singgetan tina kurangi, pisahkan jeng manfaatkan. Kang Oded boga tekad, eta gerakan bakal jadi budaya warga Bandung. Gerakan Kang Pisman atau Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Runtah dirancang ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di leluwak Cikapundung River Spot, Jalan Soekarno, Kota Bandung. Eta rancang turta sosialisasi gerakan Kang Pisman teh ngaubkeun sajumlah siswa dumeh dipiharep bisa numuhkeun kahaat kana kabersihan ti leuleutik ngaliwatan ketak ngamanfaatkeun runtah ti anggal namula. Eta wali kota anu dilandih Mang Oded boga tekad, gerakan Kang Pisman kudu jadi budaya warga Bandung boh aparatur sipil negara di lingkungan pamarentah kota, kecamatan tepi ka kelurahan, oge masyarakat umum turta siswa. Bahwa gerakan beresikan di Bandung itu bersifat ya. Itu menjadi sebuah gerakan. Saya berharap ya, hari ini merupakan acara launching atau apa namanya pencanangan. Saya dari sini kepada Mas Aman, ya, kepada teman-teman, semua SKPD, termasuk PD Kebersihan, bahwa sesungguhnya ya, pencanangan ini diharapkan menjadi sebuah gerakan di masyarakat. Karena kalau kita mau mengolah sampah, bereskan sampah di Kota Bandung, menurut Mang Oded yang paling terpenting adalah sampah harus dikelola oleh sendiri. Mang Oded ngembohan upama prak-prakan ngokolakeun runtah geus jadi budaya warga Kota Bandung, engkena runtah moal jadi pasu alan deui. Dirina yakin upama henteu sagancangna diungkulan, runtah bisa jadi bom waktu kawas sawatara taun katukang nalika Bandung kungsi katarajang musibah lautan runtah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.